diketahui di sini ada titik P yaitu 2,1, kemudian titik Q min 3,1 dan titik R yaitu min 3,3 pada bidang koordinat kartesius. Ditanyakan tarik garis yang melalui titik P dan titik R, kemudian jelaskan kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, di sini akan kita buat terlebih dahulu titik P adalah 2,1. Jadi letak titiknya di sini. Ini adalah titik P. Kemudian titik R itu adalah -3,-3. Maka letaknya di sini. Akan kita hubungkan di sini titik P dan titik R. Nah, kurang lebih seperti ini adalah garis yang terbentuk atau ruas garis PQ-nya. Nah, di sini kan ruas garisnya kedudukan terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah berpotongan. Jadi ruas PQ ini berpotongan. Berpotongan. Gitu ya. Jadi kita simpulkan saja di sini jadi ruas garis PQ gitu. Ini berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Oke.